Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat sup tahu pedas yang enak banget. Tonton terus videonya gak selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 20 kotak tahu putih ukuran kecil seperti ini atau kalau ditimbang ini sebanyak 0,5 kg. Untuk bumbunya saya blender, ada 15 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai rawit merah atau kalau suka pedas boleh ditambah sesuai selera aja, dan 1 buah tomat. Selanjutnya di blender hingga halus. Kalau mau diulek juga boleh. Hasilnya seperti ini. Lalu ada 10 butir bawang merah, kalau yang gede-gede boleh pakai 5 aja, dan 3 siung bawang merah. Kedua bawang ini diiris tipis-tipis. Selanjutnya siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, ditumis dulu bumbu halusnya sampai setengah matang aja. Kalau bumbunya sudah setengah matang, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih, lalu ditumis lagi hingga benar-benar matang dan harum. Kalau udah matang, tambahkan 500 ml air atau sebanyak 2,5 gelas. Masukkan tahunya. Kalau nggak ada tahu putih, teman-teman juga boleh pakai tahu yang warna kuning ya. Tambahkan garam kira-kira 1-1,5 sendok teh, 1/2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Royco, sedikit lada. Masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, ini boleh dikoreksi rasa dan tunggu sampai tahunya benar-benar matang. Kalau kira-kira rasa asinnya kurang, boleh ditambahkan garam, atau manisnya kurang, boleh ditambahkan gula pasir ya. Sup tahu pedasnya ini udah mateng, menjelang akan diangkat, kita masukkan dulu irisan daun bawang, saya pakai sebanyak 3 batang daun bawang. Aduk-aduk, celup-celupkan sebentar seperti ini, lalu matikan api kompornya. Nah, ini dia sup tahu pedasnya udah mateng, siap disajikan. Jangan lupa kerupuknya ya. Gampang kan cara buatnya? Agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.